Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Duha Makkiyatun wa iya Ustaz ya. Utai kibab nerangno surat Ad-Duha Makkiyatun di surat Duha itu bangsa turun yang Mekah. Jadi turun sejarahnya istiwa Allah Hijrah. Wa iya Ustaz Rota itu sholat sabani ayat. Walam mana jalan yang semangsanya tumurun apa hadis surah kabara moga moga takbir sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mulane fasun nama kabeh sunan to atau guru takbir akhirha ing akhir surah wajib nek ate sate de yang jam semaan warwiya lan den riwatno palam ru perintah bi lan takbir fatimah ing akhir kita wa fatimah kulli suratin nan pungkasan saben-saben surat badah kang sause abdul. Jika kita tetap semaan yang kau yang berjuhan, menabo dari Allah, Allah kita kui Allah akbar, Allah ilahi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wad duha demi waktu duha atau demi sing mengerani adu. Awalin nahari sengaran duha iku kawitane rima atau kaitane panas, kawitane kecelok rima. Aukulihi utawa duha iku semua nahar. Rasa mikir orang bagiannya. Alhamdulillah kok ditekir goblok itu syukur. Mlebu swarga padhale pangeran ra ono syarat mlebu swarga syarat iso maca napa dalalene orang penggawean no. Ya jadi semua swae swarga ya. Swarga wae neraka ya aja. Ora utara enak nek rokok ora enak. Wong ning dunya ora enak kok mlebu rokok. Wis goblok-goblok e wong. Engeten maksud kula. Kowe tak warehi mbayangno ke wong alim, wis mbayangno ing ngayal, ngayal. Nek cara kula yo ora setuju duha iku misale jam 8, jam setengah 8, kaya wektu duha lho, wektu salat golek dhuwit. Sing ora mandi ana tambahane. Kau duha, sampai aku raduha, aku keramat aku raduha. Kau duhamu itu sematri, gak kena adab sampai. Jadi kau ora kangen pangeran, kangen duit. Jadi aku adab. Proposal. Nah aku gak kangen pangeran, tapi raduha. Tapi kan kangen pangeran. Lah kau nak terpaksa duha, aku terpaksa kau kangen duha. Tapi kan gak kangen duit. Terus pangeran bu elok-elok no. Orang kena adab besar. Nane orang mandi, orang ramah mandi, tak jamin. Kudu je ijazah aku nak ben mati. Lah nak je ijazah aku tak ijazah ikhlas. Akhirnya dituruti pangeran rabu tau duit. Ikhlas, 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 ikhlas. Dan ikhlas Gusti meskipun saya duka, enggak engkau kasih uang juga enggak apa-apa. Sebelum pangeran jawab, oke. Kere ya, kere apa? Kere. Ikhlas, oh. Ikhlas. Mani. Mani, apa? Soalnya hubungan dengan pangeran itu model wali ya, itu nya udah kepenting. Wali itu ke pangeran kok kanca nih, wah repot wali. Begini ya, ketika pentas Fir'aun dan Musa, kita warai caranya jadi orang alim, bayangkan. Bisa ngalim tua apa? Kalau rian itu tetap alim saiki, tetap tambah tua, tambah alim, wong normal. Kowe kan tambah tua tambah akeh kasus. Iku ora normal. Umumnya wong tambah tua itu tambah alim. Eh kula lho bener tambah tua tambah alim, tambah apel, tambah rumah tong ra jelas-jelas ini kan orang ger wong no. Begini ya, Fir'aun itu kan ingin tarung sama Nabi Musa, melibatkan tukang apa? Sihir. Dan tukang sihir itu bisa mengkamuflase ya sama dengan sakaroh itu tukang sihir bisa mengkamuflase itu syaratnya panas terik benar-benar apa panas karena kan prakteknya itu koyok tampar songko jenis plastik mas Afifras tampar dari jenis lalu itu terus di apa dilipat dipeluntir ya dipeluntir sak kuat kuatnya terus kayak izak dengan semacam air raksa menceling. Nah terus orang disuruh nonton karena ada minyak tadi. Sebenarnya enggak ada mantranya. Terus ketika dilepas tuh seakan-akan itu ular yang bergerak.
badan itu butuh panas terik. Tahu langit butuh. Nah ternyata panas terik itu di Quran bahasa Arabnya qala mau'idukum yaumuz zinah wa ayyuhsyarun nasu duha. Itu membuktikan kalau duha itu tidak harus setengah 8. Meskipun setengah 8 ya bagian dari duha. Tapi tetap aja tidak boleh dibatasi hanya. Kayak dakwah loh, aja batasi nak pidato iku dakwah. Mbok arani dakwah ya kena, arani mergawe ya kena. Beda. Dakwah iku ya mulang akok et homsi ning madrasah iku jenenge dakwah. Lah nak pidato iku ya arani dakwah ya kena, arani mergawe ya malah. Pak, wah. Hasud. Ya bodoh, moro Mekah ya bodoh deh. Moro Mekah diarani kangen Ka'bah ya oleh. Diarani mutawif ya oleh. Diarani mergawe ya. Ya kena. Ya kok ngaji ya bodoh ya. Diarani ngaji ya kena. Diarani ngedo apa bojo ya kena. Makanya asal cek dunia ku yaktamil apa? Nah maknanya ikhlas murnekno, mukhlis maknanya sing murnekno. Pancen ngaji golek ilmu. Iku jenis hoak. Iku jenis hoak. Hoak. Orang andel. Aku yakin cara ngajimu golek ilmu ikhlas mulai dhisik wis dadi wali, sono daftare. Wis kurang tahun, wong ikhlas 40 dina dadi wali nek kita kita. 40 tahun kuwi. Wah, dadi wali kuwi. Ngatane ning daftar gak ono blas. Alternatif lho nomor urut koyo caleg lho ora. Mestine wis dadi cara-cara ikhlas. Wong syarate wali ku mok 40 dina ikhlas. Diluk lho. Kurang-kurang tau. Kabar ini gambare mar'ah bagus. Ambek dolar fulus. Paslon so bangsa iku. Era baleni men. Sehingga ulama itu harus ngomong, harus ngendikan awalin nahar aw kulli. Nah, kulli ini penting untuk jagani lafat-lafat kata sekolah mu'idukum yaumun zina wa ayyuhsyarun nasu. Mane ngaji yo coba pepera ngaji terus pah. Wong jenenge duha yo esuk. Dari sapa duha apa? Goblok kok ngomong. Goblok kok bede wah aneh. Kowe nate tanglet iki ya. Gus Quran kok kanggo wong kafir piye? Sakang iku Quran turun pertama iki wong kafir-kafir ora ngono NU mbek Muhammadiyah lho aneh-aneh. Ora tau ngaji kecangkeman. Pas Quran turun ora ngono NU ora ngono Muhammadiyah. Anane ya wong mulane ora ana kuliah Yuhan Nasdiun sing ngono malah koyo yal-yal kafirun. Nggih Gus masyaallah. Jebule bener jenengan. Nak bab ilmu sering bener aku. Nah, bab kedonyan mana bener kowe ya. Mungkin yang ngaji tenan-tenanan, sinau tenan-tenanan. Sinau di sebelah itu, orang kok ngono. Tapi ya benih beramai-ramai. Akhirnya ya gue. Jadi kayak bayang, no. Quran itu turunnya wong kafir. Wong kafirnya itu paham. Nah itu kan kudunya izin. Ya sih ngono dong cerita, tak balik ini. Quran itu turun, sing rungoknya itu wong kafir. Terus doa iman, mergo paham. Wes, cok ngono dong. Wes ora usah dijerok-jerokno. Wes ngono. Wes tok ana tok tok ngono. Wes tok ana tok. Jadi aslama Umaru kina sami'a surata Tuha. Jubair bin Mut'im iman udah krungu surat waktu. Dan sekian sahabat sami'ul Qur'an kina kanu kafaru. Ora go jalan, ora bebo rombongan terus. Maklari sowan Gus Bae ora ana niku ora ana. Apa iku? Ora ana. Tapi pangerane Gus sugih ngono ya ora apa-apa. Wis. Mengke ora satu kuwi piye ora apa-apa pangerane piye-piye kok ribet. Ane kula nak istighfar kula baleni malih. Kula nak istighfar malah sering nganggo kata ya goni. Karena itu cara saya bilang orang jelas-jelas itu. Misalnya mereka ngaji istrof, numpang istrof marum nomor WA nih, wong ya yo ngerti wis. Pangeran niku tetep la tadurruhu maksiatukum apa? La tadurruhu maksiatukum. Tapi ya wala tanfa'uhu taatukum. Ben wong rodok lepas. Sing kiai koyo kula ya ora jumawa, wah mulang dalalan ganjaran gede. Pangeran tetep ra buta.
ngaji, waduh medion kene, wis badhe wis pirang langkah nyeblokno dosa. Tetep ae dosane luwih gedhe. Ya dosa mbek ngajimu ya tetep gedhe dosamu to. Cuma padole Allah sing luwih gedhe timbang dosamu. Tetap yang dipakai. Kenapa fadil Allah boleh gede? Karena Allah itu honi. Jadi kita ini butuh sifat honinya. Allah itu suga. Suga ya. Kere numpang mertua suga. Ini ya kayak orang suga. Ini pengiran ya. Orang kiai, gaya kiai. Ini ya. Ya urat. Ngarepe Ka'bah nangis. Padahal mereka kuotanya orang cukup. Ini ya pengiran ya. Nangis ngarepe Ka'bah. Ada hubungannya sampai dosa. Rugi mulu. Travelnya. Pangeran ya tenang wah. Taklem tenan, pangeran taklem tenan. Wis sedat kok apike. Nek itu pangeran. Mulane jare hikam, ora ono sing ngancani kowe apik sak apik pangeran. Kabeh ngancani kowe apik mergo ora elekmu. Pangeran ora elekmu tapi tenang. Jare kitab hikam. Gusti roh doha sing ngono roh. Lah ya wis ngerti nek dak wae ora nduk golek-golek pangeran ya. Tetep ya. Maringi kepayon niku ya. Yo pahal, yo tetap diundang sahibul fadil, yo cek wabil khusus, pangeran cak api, yo rapi ni, wah hape tenan pangeran, wih banget pak, oh banget 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 persane, om pangeran nak cerita anak elai wong ini, mesti kok ngendikane cara bahasa ini komentari ngendikane, gua a'lamu bikum it ansyakum minal ard. Zaman kowe lahir wis tak desain sing gedhe akale mbek nafsumu wis gedhe nafsu. Utekem ambek seliramu mbek nafsumu wis gedhe. Selerane. Mesthi wis wa alam it an saagum ketika desain kowe wis ditulis. Maklar agama wis ditulis. Maklar sowan kiai. Maklar sowan Ka'bah wis ana tulisane ne, ana detail apa? Detail. Oh. Iya kan, tapi pangeran tetap baik. Anal kufur rasul. Jadi pangeran tu, kalau nak baca Quran tu nangis tu, wah pian. Dah seikit kiai kiai sing kereng tu, ngomong baca pangeran itu kufur, dia ngamuan. Lalu berapa tiga tak pulau? Maksudnya nak ngamuk, yo dibangi orang ngamuk. Pokoknya pangeran tu fair. Kata Allah saya ini zat ketika menyiksa itu dahsyat. Tapi ketika memberi ampunan juga dahsyat. Makanya kalau Allah ngendikan bab itu mesti dua kali. Nabi ibadi ani anal ghafurur rahim. Tapi wa ana adzabi ya huwal adzabul alim. Ada ayat lagi fa in kadzabu ka faqur rabbukum dzur rahmati wasiah. Itu ayat paling paling jadi harapan kamu semua. Kowe gak terima maksiat, terima bento, terima bodoni bojo, bodoni sekelilingmu biasa lah itu wis pekerjaan. Kadang risine ya kok bodoni banyak. Mesti semua. Jadi dok Rene tu orang swargo nu, iya. Mudah ni dikira mesti swargo kok. Kampanye dok Rene kiai maksudnya dek ni swargo. Sodako neng kiai. Nana sih juga sodako itu duit wajib gue nyaur utang. Wak batil. Terus pekeh loh. Tak masjid. Tapi pangeran lucu. Ketika ngendikan Pak In kada bayangannya kada buka. Ketika mereka mendustakan kamu. Umumkan Muhammad ke mereka tetap Rabbukum dzur rahmati wasi. Kaya apa piye? Kada buka. Wes ora ana wong ape kok pengen. Pengumumannya tuh kada buka. Jadi kaya aku cara aku dadi kiai. Ha anak sing ngaji kowe wis ora paham terus kowe iku mau dienggo adol-adolan wong ngaji hiburan. Wes ngono lah. Wes ngono lah. Terusane ora kok pasutno ben kere, lho pun kere Gusti ya kan. Pasut to bingung pun. Wes aku agak tau maca Quran koyo aku nek ndelok potongane jelas ora yakin jelas. Wong Pak ing kadhebu, malah pengumane fakul rabbukum dzur rahmati wasi. Wes ra. Jajal mi mertuamu ngomong nih, nak hamami nyolong Innova, kandane yo aku iku gedhe sepurane. Ana mertuamu misalnya ngumum nang ngono. Kandane yo bojomu nduk kan berarti ya sing wedok kan anake. Nak bojomu nyolong sapi Innova sertifikat. Kandane aku iku sepurane gedhe. Iku mertua terbaik di dunia. Wah, apik tenan pangeran. Terus lagi bakas wala yurad bi ba'dhu anil qaumil
kayak apa pun. Tapi sing diumumkan pertama tetap dzurrahmati wasiyah. Jadi cara Kanjeng Nabi didhawuhi pangeran ini, "Mat, tok ben ana wong kangen kowe golek iraja." Tapi iku asline ya ora sing digoleki. Asline kok ora sing digoleki. Tambahane nene. "Mat, mat ben nek ana kiai-kiai ana mutawif golek iku. Asline ya ana sing digoleki iku. Ya ana tarjete, ya ana." Nangis aku ya nak modus saya boleh diterang. Tapi aku yura popo. Aku ya sayang, bebe aku umatmu. Aku ya sayang, bebe kau lah. Aku ngasih gawe ngunik aku ya. Aku. Wes ayat aku top tenan. Wes. Pokoknya kalau aku direncana. Mungkin nangkir tak wacan ayat aku. Lu wong sing kada buka wae pengumuman itu rahmati wasi apa meneh sing sedaku ka. Pemenang sing ngaji go jalal ora trimo sedaku kepengin paham bareng. Kepengin tok lho pokoke kowe maca Quran kowe aku terus kali-kali ben waras ngene metu urip. Nah delok raine ngene iki ketoke bro makom ngene. Ono daftare ya Mas. Wali ono daftare ono kelas menit ono kandidat alternatif terus darurat-darurat itu wong ra saleh kabeh terus kowe akhirnya terpaksa. Pangeran. Wis tak ana maca, mulane ora ono sing nyelametno Islam kaya Quran. Quran sing ngendikan kudu ahlul ilm. Mane wa hal yanfa'ul Quran illa bil ilm. Dene Nabi maca mbok waca terus manfaate illa bil ilm. Wis hafid-hafid terus saja, merasa kok cah wedok tersinggung. Misale ke maca fase fa'idatu hunna. Terus wong ra nglakoni iddah, ke maca hunnae bener. Kalau wong ditinggal mati sing wedok, sing lanang ya tarobas Nabi anfusina. Arba'ata syiru wa sing penting kan aplikasi bahwa setiap mar'ah sing ditinggal sing lanang kalau kondisinya begitu tidak dawatil hamil ya memang harus iddah 4 bulan. Misalnya kayak maca ya tarabbasna fase bi anfusihinna fase. Terus kamu tidak mensyariatkan iddah. Lalu ayat itu untuk apa? Wong hukum itu harus diterapkan. Wes sabuk yo ngregani iki-iki peke sing nganggur-nganggur ngene iki sing ngomong iddah. Baru ngomong ida kesel ngomong oleh wayo. Wis ah, wong hiburane ngono kok mbok. Aku yo bater. Wis ta. Piro oleh maksimal ora? Wayo iku gawat. Sekawan niku nek mate papat apa resikone papat? Gagap. Papat iki lho papat. Oleh rabi wong papat tu resikone papat apa nek mate papat? Jawab, jawab, jawab. Kan, kak misalnya ya, mangan sate 4 tusuk. Itu kan nikmat kabeh berarti 4 tusuk, 4 nikmat. Iki nek bojo papat. Iku 4 nikmat apa 4 masalah. Ya, ada jawab, kok jawab ini kok susah. Oh. Iki ditimbang sik matur, timbang bobote piro. Barang wis wayah iku naik ta turun. Terus air muka didelok. Engko tingkat au seneng ya orane. Tak biaya ya, paling biro lho. Ning desa piro Mas? Wayah ndak biro ning desa ndak biro. 30 untuk papat. Apa? Ndak biro, ndak biro. 30 juta lho. Untuk wira ini di desa itu apa apa? Itu asal lo itu tadi wadah itu tenang oke ya aku suwe nih, nak maca Quran paling tidak itu bentuk anda jadi kiai. Jadi pada kali misalnya Allah dawuh tengkulo ha? Nak ana wong ngaji kowe jalalan niate ra bener maklaran niate ngindari maklaran. Wis tah iku ponomono umate Kanjeng Mbarno sing gedhe atimu. Sing gawe rai ngene ku ya aku, sing gawe ati ngene ku ya aku. Terus donya sing dhuwurene Innova iku ya donyaku. Wis kabeh iku buen sarone. Fakur rabbukum du rahmati wa. Mane ana ulama sing ngendikan ayat iku aku bariku wakaf. Ana ulama sing ngendikan muga-muga sampeyan aku mati. Pas dirahmati wasi atas wakaf ya. Kau dia dapat dimaca walayu rotubat.
iku ora aku, mujrimin ora aku. Kan gak mujrimin sira go jalalen. Yo kan ana tafsiri, tafsiri dhewe. Mujrimin sing ra nggowo. Mosok go jalalen kok. Wis saiki takokno wong paling atas atine, ana wong go jalalen. Iku mujrim ta saleh? Mesti jawabe saleh. Dan malaikat kan ndelok kok langit, weh go jalalen. Kan gak mungkin. Hadal mujrim yamil. Ora, gak pas apa? Undarani mujrim sing gawa narkoba ayo kena kat malaikat lah opo go jalalen barani mujrim. Kurang ta status mujrim kanggo wong-wong sing. Lah iya darani mujrim mung sing gawa narkoba, sing gawa minuman keras ayo kena yo yo mesti engko jalalen darani. Kowe sing apik mesti. Dong. Berarti ke mujrim ta ora? Mboten kan. Memang soleh durung tapi pokoknya ra mujrim sih urusan. Ora mujrim sih. Apa? Wah, iki ngaji orang dia, wae batuha diwaca paham, cara paham pokoknya tau krungu. Kula bayangno ngene ya. Sing imami paham sithik-sithik sing ngrungokno paling gak eling. Wah, pokoke zaman Gus Bayu diterangno. Terangno pokoke apa ngongkon apik ninggal elek ngono. Kan mesti bener ya kesimpulan iki kan? Ora ana salah ngono. Bener. Ya tak balani malih. Jadi duha itu kalau kamu paksakan maknanya setengah delapan itu Anda akan kesulitan di ayat-ayat tadi. Mau ibukum ya muzina wa iyuh sarona. Kowe nak bab lugat kula ngaji khatam. Karena nggih, mboten krana kepengin pinter mboten. Kula kuwatir ilmu ngoten niku entek. Mane wong saiki kan ya isi dhek dene kerja haji. Wong mapan sithik mubalek ngono sithikne wayah. Kuwet. Yo iki cerita to wae cerita kiai liya. Keruweten. Jadi aku tahu kaya kaya aku hiburan di sini. Mulan kita orang aku duso, duso banget lah. Bukan apa-apa, maksudnya, ya mau lo. Tuk, kue lorong tu, gue lagi ke dokter gigi. Masa apa ngopi gue dokter? Apa ngopi pak? Gue lorong beripat, gue dokter mata. Masa apa ngopi gue dokter? Masa gue wong alim sak bakas toko nedek ni. Di toko dek ni kok gue aku hubungannya apa? Adat ngono iku lair ae niki jahiliyah iku. Ambek aku lho, Mbak, ambek iki urusane iki liyo ambek aku. Aku harus ngomong ambek aku. Sing profesional lho maksudnya. Golek misale kendaraan Gus Bah Alim yo wis golek pas ngaji selesai kan. Kowe golek dokter gigi pas loro. Loro untu. Dong ya. Dadi iki masalah sing muhimah kanggo kula. Wajib dimengerti. Fardhu ain. Nah, kecuali ke tokoh bangsa ini terus kepen dia solusi merubahkan berbagai macam lagi presiden ora menteri ora. Kue nengok mahmu lah orang tokoh. Kucing coro ya ambe nak sih nengok mahmu. Kucing ya. Kucing. Mesti nengok mah kucing kabel mengkeret kan. Kok sobat dia abe kucing itu sobat. Ya dong. Kucing ya cari HP Umar Mutahar kucing. Wong lanang nek ngrepe sing wedok. Macan. Dadi kucing. Aduh, nek ora ono sing krama ribasan iki kucing kuwi. Ya eling-eling. Jadi kudu ana ulama sing nekuni madatul kalimah karena Allah itu di antara kebanggaannya pada Quran itu lugatnya tidak tertandingin apa lugatnya jadi tidak sekedar makna tapi lugat kalau enggak ada yang ngerti kan sudah wis nyaman kabeh kan karena terus kualitas ini dipilih kenapa pakai lafaz ini bukan lafaz yang lain kan terus enggak ada yang ngerti itu kan enggak misalnya kayak lafaz Allah kenapa sering dipilih ya karena lafaz Allah itu istimewa lafaz yang ketika gugur cara Senawawi ketika gugur satu huruf itu tetap saja dua makna jadi aneh lafaz Allah itu aneh Allah ya preteli alif jadi lillah kan di preteli lam yang pertama jadi lahu di preteli lam lagi masih hu jadi itu kan itu ulama-ulama yang kerso ngendikan dan iso maksudnya kerso ngendikan terus ditulis dulu sekarang itu ulama yang jadi gelung sinau ya kayak kula lah misalnya kula sekejelok ulama ya sinau terus nak sinau di obral aja lah di kula anu ngene-ngene itu di obral aja di retail kok sengkok buat dol retail ya rapopos wong ya yes, rapopos dirahmati
Kula sering ketemu wong hasud-hasud sing provokasi. Gus ngene iku ngene-ngene, Jon. Kowe ora wali kok apa dadi dhuwit segala-galane. Kene biasae ikhlas warai kedunya utekem lho aku. Utekem lho. Tobat cidik susah ya apa sih? Kadang-kadang wong ra ikhlas sampe marahi sing. Harusnya jenengan gini, Gus. Dikelola itu supaya utekem lho. Mungkin biasa ikhlas dilatih gak. Lah anak ngene-ngene iki ra usah mbok lah. Ator no. Ya dadi kira-kira ngono ne. Apa dawuhe Kanjeng Nabi, ya Muhammad, kok iki ana sing seneng mbek kowe golek ikon ngene-ngene. Apa lho sing ngendikan? Matuk ben ya akeh sing golek Ka'bah, golek Raudhah. Tapi sakjane. Sakjane. Ana liyane sing digoleki. Dan iku penting banget. Mulane nak sing dijak sowan ning gone Raudhah kok 200 wong ya raine syukur. Bareng lima ya nangis. Iku ora ono hubungane ambek Raudhah. Ono. Tapi tetepe terusane ayat tapi ya ora apa-apa. Rahmatku iku jembar, wasi'a jembar. Wis pangeran top tenan, wis top wis pangeran. Lan kula nganggep mati entek guys, wae mung karena akhir tak ngaji. Fakur rabbukum dzu rahmati. Wis waqaf. Wes wakaf. Lah nek dene takok, lho Gus, lha waya rodoan gak ono critane wong nggo jalalen kok statuse mujrim ora ono critane. Ono nggih statuse sing bener to. Jenenge nggo jalalen nggo jalalen. Jenenge talibu makrifati ayatillah. Jenenge aneh-aneh iki gawe status kok. Mujrim. Wes jajal bahasa Arabno takokno malaikat sak donya. Mujrim min sifati khosiyatihi hamlul jalalen aneh. Wa sifatul mujrim sing paling mencolok adalah hamlul jalalen. Ono ora diguyu malaikat sak donya. Saya nak kata-katane ngene, Mas. Wa khosiyatu ahli shalah hamlul kitabillah. Sing tafsire iku jalalen. Ra pas to ora? Lah, dunya kudu sing pas aja sing paradok kok. Pas sing pas jenenge makruf, sing ra pas jenenge mungkar. Mulane go jalan tetep maksiat itu jenenge mungkar. Iku mergo ora pas. Apa? Ora pas. Ora usah diterus-terus. Kok do tersinggung biasa wae. Sing bakran. Kaya eling-eling, kaya nak maca Quran, itu mbok pira kadare niru kula. Mbok ya regani pangeran ketika menjelaskan dirinya sendiri. Ya, Allah menjelaskan. Dan di antara penjelasan itu bayangno itu dikadzabukan. Yo wis tak ngamel. Kae kuwi rujuke nek Kanjeng Nabi wong paling disayang Allah. Fa in kadzabuka, mereka itu gorohno kowe, Mat. Menistakan kowe, Mat. Tapi kandhani tetep kandhani. Rabbukum dzu rahmati wasi'an. Kiye saiki ana wong ora percaya, ngamuk sik menang kalah. Oh, dasar ora maca Quran. Wis tak ngandel aku nek bab ilmu wis akeh ra ngandel liyane lah urusan paslon karepmu, maklaran politik karepmu nek bab ilmu ngandel aku. Sementara lah wis ben ra ngandel lah. Ben rokok. Apa kudu sik sinau, maksudnya yo sinau yo waras yo. Apik lah pokoknya. Clear ya. Jadi kenapa kok ada aukulihi jaga ini nak ana ayat maqala mauidukum yaumuzina wa ayyusarona. Saya ini ya aku ngaji jalalan itu mulai 2004 zaman teng Jogja. Nanti 2024. Lah kowe. Cara kowe ingin menangi khatam itu wis kondang. Wis anggap wae mung ketemu mung karena akhir kadane iki. Kalau nate khatam aja jalan kan Gus Bah. Namun karena takok min awali hatta akhir. Khatam kok bakas awal be akhir. Khatam itu ya gurine ya khatam kok. Jadi kadari bukan akhir. Jadi khatam itu ya. Mana nih khatam tutupan. Lah anak aku muni paham lah jenengan komplain angsal muni nih aku mau khatam. Tak warai maksudnya tak warai sebenarnya ketemu kamu. Kata aman ono mane malah parane ono mane
Ya eling-eling ayat mau fa ing kadzabuka faqur rabbukum ya Allah pangeran masyaallah lakal hamdu wa lakal syukur. Kok iso? Bayangane kadzabuka. Stop. Wis sami sale lho kowe di mertua ngomong ngono. Duk, bojomu kandhani. Wis masih ngentekno Tegal sertifikat mobil kandhani. Aku sebagai wong tuamu jembar atine. Ora popo. Waduh. Ayo ngaco di mertua ngono. Tak obatno ta. Obatno. Nek ana sing ngono mesti rondo nek manusa lho ya. Aja meneng kok ngene. Ana ana sing duwe keluarga ngono. Ana. Ana ana wong apik ngono. Gedhe-gedhe. Mas. Apa dah? Terus pakai ayat itu eling-eling ngaji ni gigi kenang juga. Uwah, pak ingkar dia suka. Jadi sedih banget, ingkar dia betul. Kalau agam macam ayat itu nangis, nangis kulo ni. Sekarang kita sebagai kiai, sebagai tokoh, bayangkan orang enggak percaya saja kita bawaannya emosi. Wes akhir hati percaya bujumu anakmu, mesti bawaan pertama emosi. Pangeran bayang lo dikar dia bul. Lo karena kadabur Rasul kan kadabuah kan, orang yang kadabur Muhammad kan berarti kadabuah kan. Wah, hati gede, orang Jawa, wah, hati gede. Top tenan. Dan itu mesti jadi sistem nasional. Pangeran harus menghentikan jadi sistem. Maksudnya ini, presiden yang baik, atau orang tua yang baik, atau kiai yang baik, mesti ngomong, saya tetap presidennya orang, meskipun yang enggak milih saya. Saya tetap bapak kalian, meskipun ada yang buling, tukang adol warisan, ada yang apik, tetap saya ini bapak kalian. Kiai ikutin, saya tetap kiai kalian, ada yang bulat, ada yang maklaran, tetap saya ini kiai kalian. Kudu ngono cocok ra cocok kudu ngono. Jasa tenan. Sae Pak Ingkat dia buka, aku rep kudu ngono rahmat. Wes wakaf, mas wakaf. Terus. Saya nak misale mukar market terus terus no wala yurut tugas ini. Ana hamilul jalalain. La yuqalu li hamilil jalalain huwa mujrim, wa inama yuqalu huwa saleh. Wes tenan. Yo yo. Tak muni-muni ngono. Walaili demi bengi ta sajana alikane ngrungkepi apa lel ngaku manuk kuna wata tegese ngringkep ngrungkepi apa lel bidzalami kelan tetengen lel dan iki ausakana uta dadi tenang apa lel ya wau jagani ngene kadang kan pas malam hari ternyata padang bulan tak ulang lagi pas malam hari ternyata kan berarti tidak gelap apa tidak makanya saja itu pokoknya ketika malam tuh bawaannya orang lebih tenang apa baik kondisi peteng maupun kondisi padang. Ya tak balen malah. Kan jaga ini ada fakta malam tapi tidak peteng. Misalnya pas padang anggap baik sakana no. Tetap bawaannya malam itu kita lebih tenang. Ya sing nyata orang berkeluarga ya. Bojo ngamuk jam piro? Ini biasa jam piro. Nak bengis reda ya. Reda ta iya. Jam blojo kan? Potensi ngamuk jam piro? Jam 8. Terus sore sing ngon kowe kon nyapu jam piro? Piro piro sing jam berapa? Jam berapa? Yang nyapu begirang anak lho, jam berapa? Terus mulai jadi wanita saleh kah jam berapa? Maghrib wis apik ya? Lah iya, wis wis sakala tenang. Walaili wis wis sakala. Buktine nyatane ya tukaran ta anake tetep aga karena pas bengi apik. Damai. Damai. Iya. Ya. Sudah. Mulane antarané kiri mbek jumlahe anak iku ora sinkron. Kok wereng tapi anaknya tetap akeh. Karena anak bengi iku sak jam. Tenang, tenang. Berarti ngamuk iku mau 2 sip ya. Esok sampai jam piro? 10. Terus sore ya, jam piro? Jam piro? 4, tengah 4. Nganti jam piro? Kalau maghrib urung. Wis apa to? Jam piro jam romi? Biasane bojomu jam piro? Jam 5 wis apik. Wis apik. Terus apik banget jam piro? Apik banget ana banget e. Sakake to. Jam 9 wis apik banget. Amalan ini mau mas, dia mau bujuk terus teman naik. Oke, ternyata ada jam jadi imro'atun sholihah. Nah, kalau mau tulis siwa jam menjadi imro'atun sholihah.
Ma wadda akarob buka makola. Ma wadda orang ninggal ka ing siro, taro kata kisera ninggal ka ing siro, ya Muhammad soborob buka pengiran siro, makola lan ora bendu soborob buka. Apa kau tahu kisera ora bendu soborob buka ka ing siro. Ya pokoknya dijiwai, ya dijiwai mungkin. Ini sebuah pirang ayat pokoknya pas ngimami. Soalnya kalau buatan pernah ngaji jalan seri lagi nih, mungkin kalau nunggu nate khatam, maksudnya nunggu khatam, kalau ketemu pangeran terus tenang, istau khataman. Nah, kalau bedanya kalau lebih jujur di bang sampean, karena kalau kan khatam tenang, harfan harfan, nah, sampean kan khataman. Nazala tumurun apa hadai kila dawa lama kola nalikani ngucap sopa al-kufar insa ta'ukhuril wahyi nalikani terlambati wahyu anu sayangin nabi khamsa ta'asar yang dimulat sabani yang mantinan ngucapi wong kafir inna rubahu satu pengirani Muhammad iku wadda'ahu iku ninggal sopa robuhu ing Muhammad wakola lan benci sopa robuhu ing Muhammad. Ini juga menjadi bukti bahwa Quran itu menarik. Orang kafir saja yang benci Muhammad, ini kita ngomong bayang no wong kafir, mereka kan benci wong sing jenenge Muhammad. Iku era informasi nih, Muhammad di hal baru apa mana? Ternyata Muhammad gak gue berita baru. Cara kasana nih, cara orang kafir gue Islam. Alhamdulillah saya kira seorang jadi nabi mereka serono wahyu. Jadi kayak apa menarik Quran? Wong kafir ya merhatek no sampai roh kapan Muhammad dapat ayat dan kapan tidak. Dan ketika tidak itu dihukumi mawat apa wada akar buka. Ya rasa mak dihukumi wada akar buka wakola. Ya kowe sing Islam ora roh kabare Qur'anul maksude yo. Iki akeh sing tersinggung meneh padha wae. Wong kafir wae roh kabare. Wis ora usah dicira-cira. Wis kok ana tok to kok wis. Lha kok luar biasa kafir, kafir bir. Roh kabare. Roh kabare. Lho Muhammad wis rantuk Qur'an 15 dino. Wah, berarti cara dekne kok wis Islam, alhamdulillah sudah jadi nabi. Kok ngene to Mas, cara wong gedeng hamami gedeng kafir. Lho kok ora tau semaan. Kan roh perkembangane. Lho ketoke kok wis kudu goleng kendile kan misale. Nah, terus misalnya muni lho kok ora usah umroh. Wis ganti jam. Lho, kanggo wong kasut kan penting informasi ngono niku kan. Penting. Lha ya le, misale ke dadi mantune wong sugih terus ana kabar rafak ta pegatan kan cara tangga sing kasut kan semen nang epol. Nah, wong kafir ya ngene iku, Mas. Seneng krungu kabar nak nabi ku gak lewat. Alhamdulillah. Dadi iki cerita. Dadi ya wis ngene iku donya. Dadi ben kira kaget ngene iku. Walal akhiratu khairul lakam nal. Walal akhiratu yang tidak di akhirat khairun wa abad. Laka kedua siro Muhammad. Ini ki kata-kata siro karena qa'ili Allah Subhanahu tidak kita, qa'ilnya tidak kita. Nanti dawe sinten sing aran tafsir modern Imam Sa'rawi ini ngendikane. Piye-piye sing ning Quran iku minal a'la ilal adna. Piye-piye Allah Rabbul alam. Mulane bayangno nabi ya piye-piye mau makhluk karena sing ngendikan Allah. Mulane dhewe kowe ora usah terus jaim memaksakan laka jenengan karena yang ngendikan Allah. Sehingga ada ayat yang kita tidak mungkin keucap, tapi Allah keucap mergo Allah. Misalnya nyuwun sewu kita sebagai umatnya kan enggak mungkin bayang nolain asyrakta no. Ya Muhammad kok bayang. Lamun jenengan sirik lho piye nabimu kok bayangno cakok buwento. Ya tapi nek Allah sing ngendikan ya sah. Wong minal a'la. Nah, dari mulane wong ku ngaji. Mulane kula niku yo kadang-kadang maca tafsir modern, kadang-kadang ada jawaban sing kula cocok. Ya ora mungkin to kalau kita bayang nelain asrota lah batonna amalu. Menak pangeran yo. Misale ana kiai alim sepuh ngandani anak. Dul kesuwen nak ngiyai sing tenan jaman maklaran. Ya, tapi kan kowe sebagai santri kan gak mungkin ngomong mbek Gusmu. Jadi misale aku ngomong mbek anak, kowe nak haji haji ae goleki Kanjeng Nabi. Wes titik. Aja goleki yang lain. Padahal kene yang ngerti ketoke ya rada wong kaji kok isik ngowo-ngowo, jebule ra nggowo rombongan. Misale gitu lho. Tapi fakta ya. Ya eling-eling. Jadi makanya cara beberapa ulama tafsir ya ora terus. Jaim ya biasa. Kue karena iki minal a'la
Tapi ketika tidak Allah yang ngendikan ya kita tetap harus jenengan harus. Terus kedua menyangkut fardul masalah. Fardul masalah itu pengandaian masalah. Allah ya berat saja ngandikan semua nabinya untuk hal-hal yang negatif. Membayangkan itu. Karena itu untuk mensyariatkan umatnya. Dari lain asrok talah batona amalu. Andikan kue Muhammad, wong paling tak sayang kok musyrik. Iku ya malam tak habis. Apa meneh liane? Tapi tetap singgihkan ben Allah saja. Mulane dawuh Imam apa Sultan Ulama. Ketika Allah di wilayah tasbih, di wilayah apa takrir atau di wilayah nyindir dan macam-macam. Ini wilayah Allah Taala. Kita tidak boleh ikut, tidak boleh. Jadi kira oleh bayangno. Allah wae tau bayangno nabine lain asrota wa cabento. Jadi kabeh ono wilayah ya napa? Kayak aku go celuk Tuhan kan sak. Wah, anak MC go celuk Tuhan kok Tuhan jantungan. Wong wis takok nomere kok. Ya misale lha. Ya kabeh kan ana aturane to. Soale wong kok ngiyaini Tuhan kan gak sopan. Nek ngene kudu dadi santri. Tapi engko nak wis dekne pidato ya aku haram tekol ya Mas. Wong uplek kok ditekani senter ngene sakil Mas. Mahjubno wong kan dosa. Lah ya mahjubno wong kan yo dosa. Lah ya jerihatku ada. Kabeh koyo ana aturane to. Dadi nekani pengajian niku sunat, kecuali Gus Pak nekani pengajiane to iku haram. Mergo is'ajul mukmin bikin orang mukmin kaget. Lho iku kan termasuk gasap. Nak cara malaikat Mikail ora terima is'ajul mukmin. Ha iku jeneng ganggu rezeki. Dadi kabeh kuwi ana aturan. Ana aturan. Sabar. Kowe lothok ora apa ana stroke. Kok aku le Mas kanca sira kertune wae wis rawak wis mertuane utawa kanca sing zaman jak delok dangdut zaman ing pondok di jak delok wis ketopra dangdut wis gak beda tapi beda le kok ora usah kiai ini kanca masa lalune no wis gak muni kok walal akhiratu yaktine utai akhirat utawa barang sing akhir iku khairun apik laka kanggo sira lima krana perkara sing ing dalam akhirat di akhirat zaman akhirat di akhirat zaman sing akhir dibanding sing dhisik minal karomat laka kanggo sira khairun apik laka minal ula timbang sing pertama misalnya idunya di situ begini nggih ini lagi-lagi balik teng dawuh Mbah tafsir itu memang membatasi dan itu tidak bagus untuk jami'ul Qur'an. Saya ulang lagi, ini sensitif, tapi tetap buat rumah. Ini Dawe Bahmun, Bahmun sendiri, Dawe Bajibir. Problemnya tafsir itu kan membatasi. Sehingga kita ya hanya pakai itu perangkat, tidak diimani. Misalnya di sini, akhirat itu lebih baik dibanding dunia. Dianggap akhirat yang ada suarga neraka lebih baik dibanding dunia yang ini. Oke, tapi itu tafsir. Le. Allah hanya ngetikan akhirat yang lebih akhir, lebih baik dibanding yang pertama. Bisa saja artinya begini Muhammad sing mbok alami ini Mekah sing ngene iki engko toh luwe apik. Maksudnya periode Makkiyah, nanti ada periode yang lebih baik itu Madaniyah. Jadi al-halah al-akhirah khairun nal halah al-ula dan itu bisa di donya. Misalnya ke zaman mondok kan yo kere melarat, nyatane bareng nyai yo makmur, adol-adol ayat sithik nyatane yo kepenak. Dong ya. Jadi problem saya ulang lagi. Lho kula niku mboten gawe-gawe. Saya baca sekian tafsir. Sebagian tafsir ya ayil halah al akhirah minka khairun laka minal halah al ula kaya halatukal ula kowe muadzab fakir. Tapi halatukal akhirah kowe iku agna kawo. Paham ya? Mulane bener dawe Mbah Mun tafsir ben tafsir ae, tapi jami'ul Quran ben tetep. Kaya kowe saiki mbek dhisik kan gagah saiki dhisik mangane kangelan. Rokok wae join. Oh saiki kelas penasihat pabrik rokok. Orang ngono tok bila perlu dukune lho. Entek ngamek. Wah nek dukune entuk akeh lah jenenge dianggap tokoh spiritual ya. Tokoh spiritual itu sebebo khusyuk macam-macam lah. Ya tak balen malah. Jadi sebetulnya kula waca ya. Sebetulnya tidak harus apa? Nah ini kalau wajah, wes rungokno kira nggak?
Qala ba'du ahli al-isyarat fil ayat isyaraton il annahu daiman yataraqqa minal kamalat ila ghairi nihaya. Famuqamuhu ta famaqamuhu fil mustaqbal a'la minhu fil madi wa hakadha. Jelas kan berarti nabi yang nasib yang sekarang atau kelas yang ya nasib atau kelas atau apa saja yang sekarang nanti akan lebih baik nanti kan. Kayak gue lo mie kan mantu toh, suwe-suwe statusnya pewaris, mantu kok jadi pewaris. Kayak gus-gus naturalisasi loh ya. Pertama kan mantu, ya mantu. Mau mie eling keluargane awam, suwe-suwe wong udang gus. Suwe-suwe mertuane mati, waris mas. Waris mas, anak istri udang gus, waris, suwe-suwe enak lah pokoknya, aman. Sementing kancane udah mati bareng. Terus kertune apa? Aman. Kan berarti kan keadaan yang sekarang nanti akan lebih. Ya kaya kowe kan apik saiki lho. Kowe dhisik nganggep dhuwit 1 juta wae. Cara saiki sangoni 1 juta. Sithik kan. Lha gak latihan nyai disangoni 1 juta wae gak. Wae banget. Biasane 20.000 kok. Pertama piro pertama? 75. Saiki naike piro? Subhanallah. Kakean ya. Maksudnya nak rego sakmono ya ilmune kudu ditoto lah. Masa rego sakmono ilmune eter kan. Maksudnya yo sing fair napa? Ya makanya niki kula balik malih teng gawe Mbah Mun. Mbah Mun ate dawuh kula. Ha, tafsir yo mung dienggo maknani, tapi aja mbok imani. Mbok imani tafsir yo Qur'ane gak jamek apa? Ya kayak ini kan beliau jelas nafsiri akhirat yang nanti ada surga dan neraka. Untuk kamu lebih baik ketimbang dunia sing iki sing kuwat ngene iki. Nah itu kan berarti ternyata nyun sewu kan ndak sampai begitu. Masih ndak sampai gitu. Nabi ketika khalah Makkiyah nyatanya masih bagus yang khalah Madaniyah. Dan hak Madaniyah ulah masih bagus lagi yang Madaniyah akhirat. Begitu juga, meskipun begitu juga Nabi keadaannya di dunia bagus lagi nanti setelah, tapi nanti sama, awal akhirat dengan periode kedua ketika lebih bagus lagi. Gue misalnya ini swarga, mungkin pertama kan kayak widadari sak kecekel mbek pangeran. Pokoke wedok apa? Pokoke apa? Wedok. Barang ning swarga macane tasbih tambah fase kok. Tambah waras iki. Jobar diubah lho Mas ning ngene mau. Pangeran kon saking ra percaya niku kowe mung swarga diubah sik lho Mas. Mergo sisa-sisa utek sing go mikir mesum barang kan ijo ana kabeh. Kurang ama cah hadis diubah. Ya Allah manusa ning donya pikir misale ra mesum langsung paling enggak uteke yo mesum. Ora sombong ya atine kepengin kowe diubah. Ana nahrun benal jannah bener diubah. Wah wis upek-upek wis. Maksudnya berdubahnya rokok sampai api berdubahnya sampai banyu. Jadi rokok kan gue ngilangi sodak-sodak itu ngereng yang kudu api tehek-tehek hari itu dubah banyu yang kalau rokok kabar gak gue sabun rokok itu dubah lah bareng uteknya sate dapat suarga, yang suarga kena angin suarga lu api ini mas jadi terus di dadara ini diperbarui semua fasilitas ya pertama itu asal itu aku suapai. Jadi kabeh ya tarokon apa? Tambah hari tambah baik, tambah hari. Nah, andekan kok kita ngikuti tafsir Imam Suyuti saja, maka kita hanya mengartikan akhirat yang mukabilnya dunia. Padahal enggak harus begitu. Tetap ya kita ngalami kan halah ula kita. Misalnya kita latihan nyai, kliru-kliru mau kitab yo kliru-kliru, sing percaya yo telo, sing suwane telo jagung. Wis dadi ketok, cek ha. Serah rupiah dolar misalnya. Ya ora ono le, misale kula kan jare wong akeh sing kondang ra ono nawani kula kaji reguler, mesti nawani kaji plus misale. Maksude wong wis ra pantes. Iya. Nek cara mbahmu guyone ngene, lek kiye-kiye kok ora tambah kirim ya. Ngono iku sing ngekeki lah, ngekeki 100.000 wis tenan. Nek kiye gedhe koyo aku wong sing ngekeki sithik wis ora wani cara kuwi kaya segi. Guyonane mbahmu niku salam dadi kiai cilik. Lha zaman hake latihan ngiyai wong jemput mbek kijang kuwek wani to. Wani. Wani yo. Wah. Lu nek iki gedhe paling gak Innova, Mas. Wong nek iki sepo yo Alphard kuwi kan sesuai. Kuwi zaman latihan ngiyai MC-ne lanang to? Oh, saiki ra wani, panitia ra wani. Jemput
lolong wani ku. Dong ya. Berarti halatuka al ula iku ya semono iku 75 jebute sepeda motor. Motor rodane loro. Roda loro dosa. Gak saiki gak wani to. Ora wani Mas. Penting sak toha jemput nganggo motor ora wani. Ora wani ya. Ora wani. Tetep mobil ya. Mobil tua ora wani ya. Ora wani kabeh tetep yata roko. Ayo jenis walah akhiratu khairul laka minal. Tapi yang Quran itu top tenang. Mulai gue lawan semua nang mulang Quran. Bukan, saya Quran itu pas ngaji gue aneh-aneh gue. Ya kecuali mau ono halal khusus, misalnya ke pejabat negara atau keluarga gue pernah sepo gue ya, pernah mbak atau pernah sepo. Tua orang, manfaat orang. Aurane iku harut marut botok. Kulon kadang mboten fair kalian umat ngoten niku. Mereka kalau memperlakukan orang lain itu fair, profesional. Jadi tadi ke dokter gigi karena sakit. Dokter mata karena sakit. Kenapa sih ketika memperlakukan kiai malah ra bener gitu. Kadang kiai ini dhewe ku ra pati ndek dhuwe, yo ndongakno jal buris. Ngene padha karo nyindir kiai ini. Mutekem gitu. Kiai ini melarat tuh kora duwe, iya itu nggak no pom kulo. Kiai ini kumangan we piro piro kok malah. Moni kulo, utak moni kulo marah di tobat tuh yo yo. Kiai ini di bojo sita we merah pak. Terus iya itu nggak no bojo kulo telur rukun. Kiai ini bojo sita we merah pak. Boy mikir lah, utak itu ditoto sidik tuh yo yo ben. Dari barokah sowan kiai, umat itu barokah ya gak gagu itu barokah. Toko, angel teman kadananmu. Buatan guyon, saya ini pangeran nih, wakafah bilai syaitan dengan walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya tapi tetap kayak lafat akhirat di sini, a'ammu min antakunal akhirat sing mukabilah nopo ning dunya atau akhirat sing khalas sing akhirah luwe apik timbang khalas sing ula. Terus niki fa maqamuhu fil mustaqbal a'la minhu fil madi wa hakada napa wa hakada wa hakada itu begitu seterusnya di semua aspek kehidupannya. Mau misalnya Tuhan yang bab penjemputan dhisik ku motor terus mobil tua saiki mobil tua rawani mobil api dhisik 75.000 saiki 8 juta kan tambah apik to dhisik ya mau. Mau itu khasana dening Pak Toha. Saiki ora Mas, Ki Haji Sohibul Fadilah engkang ditenggo-tenggo patwane ya mundhak akeh lah Mas Kuspiro iku. Dhisik mau itu khasana dening Pak Toha. Sangka di sapa? Di sapa? Mas kawe ngono tok saiki ora. Ki Haji Sohibul Fadilah Bojonegoro. Langsung kabupatene saiki. Orang anak Malaysia malah dari negara Indonesia. Wah, koyok-koyok makili Indonesia. Kulo tak kuwatir ngene, Mas. Jangan-jangan Malaysia perasaan iki Indonesia koyo ngene iku. Wah, repot iki. Dianggap cerminan Indonesia. Ini ke Indonesia lho. Tugale umroh ni podo, jangan-jangan wong Arab nganggep wong Indonesia anak haji umroh iki ngene iku. Golek-golek ngono wah ya repot aku. Tapi tetep jurah batu. Gak apa-apa nih, gak apa-apa. Pangeran tenang. Wes akeh ngalem pangeran ora ngrasa. La ahada ahabbu ilaihi al-madhah minallah. Semoga minal. Pokoke ora ana zat sing seneng dipuji kaya Allah. Tenggene riwayat Bukhari min ajli zalika madhaha nafsan apa? Min ajli zalika madhah. Quran itu mamlu bi madhillah. Quran nak dawuh Allah biam, tapi dibeki ambek Allah ngelem dirinya. Makanya la ahada ahabbu ilaihi al-mithah min Allah. Tidak ada seseorang yang begitu suka dipuji kayak Allah. Sebab itu Allah memuji dirinya. Ya ora piye Mas, iki kita ngapal Fatihah saja. Bismillah. Allah itu maknanya wis ilahul alamin itu kan keren. Mensifati dirinya Rahman ya keren, Rahim. Habis itu alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir-rahim. Itu semuanya madah, napa? Terus kul huwallahu ahad, Allahus samad, itu madah. Belum yang lain-lain.
Lah yo ngelem pangeran iku ora iso. Mane kula nak ana wong men sering donga, wong ngelem pangeran ora iso menjaluk. Maksudnya ku yo sing dhewe tiga. Misale ke njaluk kancamu akrab ya mending. Kowe kancaku mulai cili, sing tak harapno sapa nek ora kowe, sing tak sawang sapa. Kan yo ngelem-ngelem sik lagi utang misale. Mboten iki kasah nyata. Wong kowe ambek manusa wae dhewe tiga kok ambek apa gak duwe. Makanya ketika ada orang dungo, gak madah dulu, Nabi kan negur, ajal daya rodu, itu kesusu. Maksudnya kok orang bitak dimil apa? Madhi. Kabeh kok ada aturan. Yang tua pidato ada aturan ya, Mas. Wakil panitia, gak sing urutannya ya, biasanya ya. Panitia, kori, terus apa? Wakil keluarga. Wakil keluarga, bahasa kasari, wakil sing bayari ya. Terus. Ya wakil keluarga apa nih, nara wakil sing, sing diapa lo tuh kan sing di rumah ya. Wah kiai Habib di bakas umum, semua Habib semua yang saya hormati, wabil khusus sing di rumah. Tapi bahasa kasar ya wabil khusus. Wes jelas ya. Kiai ya, Habib bil jumlah ya. Sedanten para Habib para ulama ingkang kula hormati, tapi ya wabil khusus. Wabil khusus. Saya bil. Khusus oh sah. Oh, apa? Oh coba atol ya aku. Biasa wae, soalnya dirahmati. Lan iki nak ngiyai aja peksa bener ya tau salah sithik-sithik. Ya bingung-bingung sithik. Tapi yakinlah walal akhiratu khairul lakum. Nah cara Ban Afek ini cerita Ban Afek Hajen putrane Batu kan. Nah nang ngiyai kok pertama maksa bener malah ki sombong. Kulo wedi salah nak mutal. Pokoke nabi dak wedi salah. Wedi ra wedi tetep wae salah wong ra nabi. Itu biasa ya latihan ngiyai ya mau sepeda motor. Terus sapa? Sangune 75. Cerita Nabi Musa ujug-ujug Nabi Nuh. Mesti ceritane kowe pas latihan iki mulai mesti getun to fatwamu mesti melingkar kan. Mesti yo kan. Mesti melingkar. Pirang persen cara tingkat kesalahan pertama latihan iki? Lho meh 40 iso. Nggih. Lho ngaku tetep kabeh 35. Oke pertama sering tuap salam pirang persen. Lho gak jujur e. Wakeh kan. Unsa iki? Gak ketika kowe go jamaah kan nervous to pertama. Ape lah ape. Saiki wis ahli ya. Gak ibu-ibu nangis bareng wis iso ya. Wis iso mesti. Lihat lho ada. Apa lah lagu dong. Wis profesional. Masa iso nangis ibu-ibu iso ya. Subhanallah. Iso Mas, do iso. Wah, wis mutawi wak santriku kabeh wis bagian. Baru tak takoki, lho kok iso nangis. Wong iku saturane. Oh, tekem ya. Tapi aku mau berbeng aku wong Quran tetep eling ya wong pangerane dirahmati. Kok bahak kecangkeman wong pangeran sing di donya tenang. Iku bayangane kada buka lho, Mas. Wah, pangeran jan apik tenan. Top tenan iso. Bener aku urip ning donya, urip ning akhirat tuh tenang, tenang sak tenang-tenang. Cari sebenarnya sampai ketemu malaikat malaikat itu tenang. Tetap ajak ngaji mu. Rencana itu tetap tak ajak. Wes to waktu ini pangeran yang dunia, sing tak rungoni itu rahmati. Pak pe genti itu nikmatin itu piye. Raole genti Quran murtad. Nah aku ngangkat ngomong ngono ngangkat. Aku nah, yang bawa arus kue lagi. Ngangkat. Delok cerita akhirat itu nak dihadapi kanjeng Nabi cek kuwe nak itu maksudnya pangeran itu kanjeng Nabi bayang no akhirat bedanya Nabi bayang no masih benar cek kuwe nak so aku nak neng akhirat jejer pangeran bek cipte terus sengapa tuh ibu nus warga pangeran itu para punggawa punggawa kebaikan khiaru ahlillah bahkan orang soleh soleh sekarwan Nabi wali itu ngapal Quran sing gak maklaran gue agomo sing gak dagangan kangen Ka'bah sing ikhlas pokoknya sing ape-ape usulnya kanjeng Nabi gue lucu. Ampun ngoten Gusti. Masuk sing mboten pati ikhlas nggih nyembah jenengan. Mas yo ngoten Gusti, Mas yo maklar-maklar ngoten sing disembah niku jenengan, mboten berholo. Pengenane jawabane yo lho.
mat mat dadiyo hak adabku mbok buaki kabeh. Cara dadiyo selera adabku kok mbok buaki. Iku malaikat Jibril usul, "Ya Muhammad, ma tarok tali godo fi rabbik." Mat, pangeran ke ihak muring-muring to. Ngene iku maksudnya iku. Lah pangeran ya senyum ta wis yenah. Oh, semalane wong mesti utang jasa mek Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suwape tenan. Mulane burda nak tawasul mek nabi kan. Engkau ini harus menunjukkan kalau engkau itu seorang nabi sing ar-rahim. Napa? Sing rahim. Terus ngendikane burda idzal karimu tajalla bismi muntakimu idzal karimu tajalla bismi. Kula nak maca boten tahalla tajalla. Ketika Allah nanti dengan sifat muntakimnya. Napa? Ketika Allah dengan sifat muntakimnya, sifat menyiksanya, engkau tetap sebagai nabinya yang diberi status ar-raufur rahim. Dan sifat itu harus engkau pakai, napa? Harus engkau pakai. Jadi intinya itu, dan itu nyata. Ketika Allah mensyaratkan dengan aturan ketat, ya mau boleh khiyaru ibadillah, para nabi, para wali, para hamalatul Quran sing ikhlas, ulama ya sing ikhlas, sing tawaf ya sing ikhlas, dakwah ya sing. Ampun ngoten Gusti. Mas yo ngoten-ngoten Gusti, sing disembah tetep jeneng. Raine jan rai ngoten Gusti, mboten disembah mboten berhala. Iki muga-muga nih, muga-muga pangeran ora jam ngene. Tapi ngimani duwe ora. Oh, mesti Kanjeng Nabi, tapi niku sering istighfar Gusti, ngoten-ngoten dhe sering. Apa malah antuk sing ngundang wah niku istighfar nek nangis bareng. Nah, ada sing ngundang. Mun lo terus nak. Wala sofa yukti. Kagih kula balen malih dadi akhirat temen iki napa? Al khalah sing akhirah utawa al khalah al akhirah niku lam kang sae timbang khalah napa? Sing saiki napa sing? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Terus budi wae. Wala sofa yuk tiga lan bakal maringi kang sira sapa rabu ka pengiran sira fil akhirah. Ya lagi-lagi ini fil akhirah, tapi sebetulnya di dunia juga sudah banyak kan yang terjadi. Misalnya Nabi disukani futuhat, kata Nabi disukani Islam Umar, dan itu awal dari Izzatul Islam. Nabi disukani Islam Khalid bin Walid, akhirnya dadi ana nak perang sering menang, dadi kan sering napa kalah. Jadi di dunia pun Nabi sudah sering dikasih sesuatu sing dadi ana Nabi ridho. Paham ya? Lagi-lagi tidak mesti hanya urusan akhirat. Nah, apa dibatasi akhirat? Kowe sae lah kaidah sing diucalno Mbah Mun. Wong Mbah Mun ge ikrar ngene kan. Iki jari bapak, jari Mbah Zubair. Ya memang kudune ngono, Mas. Jadi tadi kalau kita terikat tafsir itu nanti jameknya Quran itu hilang, kurang. Pemene ya ayuhan nas ngono tafsir jelas ya ahli Makkah, mosok pengiran mung ngandani wong Mekah terus aku ora mlebu iki aku wong Jawa cekek. Ya nuruti tafsir ya ayuhan nas jelas ya ahli Makkah, delok tafsir di ya ayuhan nas. Ahli Makkah. Lu ngasih nama mbek aku, ora usah bantah teman-teman. Engko nang kowe bungkus kok bantah jalan engko tekem iki sing maca jalalen aku ora kowe kok malah kowe. Untung aku ora nggo kramat kowe, nek kramat tuh tuntas. Aku tak awam-awam no mergo jagani sing luwe awak kok. Aja ana wong model ngono iku piye yo ya. Nah aku nganggo kramatku malah tuntas ora karo-karo kowe. Untung gene seeling kramat yo. Fil akhirat dan akhirat menala akhirat yang berapa keapian atau anak lan peparing jajilan kang atuh. Fatar do mongko jadi puas siro, jadi rido siro. Fakola mongko dawo sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idan nalikane mengkono la ardo ora bakal puas ingsun Gusti wa wahidat tuntai wong sitok min umatiku finna dikanyi Nabi. Apa Gusti jenengan mengkasih saya sesuatu yang saya pasti puas? Jawab Nabi unik. Kula boten ngarah puas nak tiyang sing ngaji jalan ini teng neraka. Ampun Gusti bulet-bulet telah. Asal nate syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar kudu dakhalal jannah. Ampun Gusti teng donya adol agama Allah, adol Ka'bah lah sementing niku maca nyembah jenengan, boten nyembah berhala. Niku tetep kudu mlebu. Wes adol agama, nek adol Ka'bah, nek adol ziarah religius wisata apa? Kalau disini, suara ini tiang Gus, kalau badi suara jenengan, gue orang bis
Lagi untuk piro? Ojo takok lek Gus tapi maklumi. Ngrayune wae. Ojo takok lek Gus tapi maklumi. Jenengan mosok ikhlas di kanca mlarat. Misalnya sugih gak liwat maklaran ngono piye? Wah, kesuwen Gus. Oh, tekem ya bener. Allah Karim. Ngene agak ngarepe mangkel eling dhuwur mati. Lah pas moto wakaf, Mas. Wis wakaf wis. Ida nalikane ngono la ardo rido ingsun wahidun dewang sitok min umat iku bener masya api ya kanjeng Nabi. Kula boten rido nak umatku sitok ana sing ning artine ati adol agama, ati adol Ka'bah, ati adol wisata religi agar ijek nyembah Allah ora nyembah berhala tetep fil jannah. Jadi kula boten bakal rido, boten bakal puas wahidun min umat iki. Ila guna tu maka maring kene tamang nggih sempurna apa jawabul qasam jawabul qasam di musbata ini kelawan jawab kang musbat karone badha manfi ini sawise nafi karone ora usah mikir sakjane mikir iku ya gampang nafi loro kan mawadaka nganggo nafi wa maqala nganggo ya bari ku lafate musbat walal akhirah gak ono nafi ngono kok ora iso yo yo angel ora ngilingi ketuamu kanjeng nabi sembarno kok nanti didhawuhi bapak timbang mbak kula. Ketoke mun pensol anak kula suatu saat dadi wong alim. Mas niku kula isih cilik, cek. Nggih. Jawis. Ben kena dadi kiai iku sing sabar. Kabeh wong Islam dipimpin Kanjeng Nabi, ora mbok pimpin kowe. Angen-angen kok bener, bareng saiki do mangkel kok nggih eling. Weh, ketuane. Eling wae imamil mutakin kan Kanjeng Nabi terus dadi iku ora GR Toha dadi imam pemimpin balaku mah sembrono banyak babi. Kok ngrasa dadi imam, Mas? Mane sangoni sithik barang kadang ra rido imam sangoni sithik uteke kudu tobat iku ora oleh ngono iku nak sini sahibul fadilah yo maknane sahibul ikhlas gak ya kata ya abot gak has wa azu rahmatih alam waqaf Nah, kula nanti maca dua kitab ya. Dalam hal ini kula kagum betul. Satu ya terutama Imam Syafi'i ya karena itu Imam. Imam Syafi'i itu bayangno pangeran uce api. Fa in tantaqim minni falastu bi ajisin walau daqalat nafsi bi jurmin jahannam. Kalau engkau menyiksa saya, itu pun tidak menjadikan saya putus asa dari rahmatmu. Meskipun saat itu saya sudah masuk walau daqalat nafsi bi jurmin jahannam. Jadi dulu tuh lama itu sebegitu gampang dadak no wong hubungannya dengan pangeran nyaman. Bahkan bayangkan kenyamanan itu andekan saya masuk neraka pun dari Imam Syafi'i saya tetap nyaman. Fa in tantaqim minni falastu bi ayisin walau dakhalat nafsi bi jurmin jahannam. Itu kan kayak apa? Orang kok terus beliau kecewa, aku ini Imam Madzhab kok mlebu neraka, aku ini mubalek kodang. Enggak gitu, tetap nak cara istilah yang dipakai ya beberapa ya, kayak tadi yang dipakai nama Burda pakainya tadi ada yang dipakai model Said Abdul Hadid ngendikane apa itu kalau kamu rojak sama Allah itu abadikan dengan sifatnya Allah jangan terkait Anda karena Anda ini profan Anda ini fana maka daimkan keabadian itu daimkan karena itu waswa sekarang Allah bersifat ghafur itu daim apa enggak. Allah bersifat afun daim apa enggak? Raja Serabah Hadad itu sudah kamu pakai itu saja. Ya Allah antal ghafur daiman. Wa antal afu daiman. Wa antal durahmati wasiyah ya daiman. Ya sudah kalau daiman kenapa harus dihalangi akhirat? Akhirat enggak bisa menghalangi rahmati Allah. Nah, itu ulama-ulama yang nah dene saiki ana mubalig sing senengane wara terus diajak wong putus asa. Yo ngaji meneh, mesti ngaji kitab-kitab yang jenis itu. Sing jenis iku, mesti ngaji tenan, ra usah percaya mek kula, ngaji. Misale ra percaya kula yo ngaji Said Abdul Haddad, ngaji Imam Syafi'i. Ngaji lah. Lah kok ra terus percaya kula, wong pancen persis kula niki. Ngomongin kula sing maca. Maca tenan maksudnya ora dikandani wong. Maca. Maca terus eling. Engko ra padha. Nah, ra iso aja bantah, probleme kan terus ra iso bantah. Nah, ra iso anu to. Utowo nek ra iso kulaan ngene iki kan karo. Taruhan kan kena didolne kan.
Angel temen kadene. Alam yajid kayati manfaat. Alam yajid ana ora metu sapa wae kang sira istighfar mutakhir. Entawi iki istighfar takhir. Takhir netepno hukum. Manane hakikate Allah wis wajadaka yatiman. Wajadaka kese metu sapa taala kang sira yatiman emung sing yatim. Misale bibak ya tiga kelan kesepen bapak sira qabla wiladatik sedurunge lahir sira. Abada ta sawise wiladat. Makanya tarikh yang begitu populer pun sebetulnya tetap aja ada yang mengkhilafi bahwa sebenarnya Nabi itu abahnya meninggal setelah lahir. Kurang populer ya bahwa Nabi ditinggal abahnya ketika ning kandungan misalnya 6 bulan, 4 bulan ada khilaf. Tapi tetap saja ada yang berpendapat qabla wiladatik abada. Jadi jenenge dunya gak khilaf ora iso. Padahal tarikh itu sesuatu yang kadung terjadi. Apa kadung? Mulane ora wong khilaf biasa, mulane terima khilaf paslon biasa wae. Lah kecuali kayak khilaf be aku carane maca kita, iku masalah nah iku ora khilaf nglamak gitu. Iku ora toto gitu. Bukan karena kula sombong, mungkin ora toto, niku cara mukan nagre guyu. Oh, cintaini lah jelas. Fa'awa ya jelas ya qabla wiladatik. Ya kayak misalnya Nabi maktunan biadil inayah makhulan bikuhlin. Tetap saja ada ulama wakilah khotanahu jaduhu ba'dasab ilayah. Dan ketika faktanya Nabi itu misalnya maktun wiladatan itu juga bentuk fadilai Nabi. Lahir langsung maktun di sunat. Tapi misalnya enggak dan sesuai adat Quraisy itu juga luar biasa. Berarti betapa abahnya mbah-mbahnya Nabi masih punya adat hanifiyah yaitu anut milatu Ibrahim karena khitan itu adat terhormatnya Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi masih orisinil sehingga Sayyid Abdul Muthalib mensunati cucunya yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam makanya tetap ada khilaf wakila khotanahu jaduhu ba'da sab'ilaya jadi yang biasa wae toro khilaf apa wong ra maca Nabi itu pokoknya sudah maktunan. Pokoknya aku piye? Mungkin sing ngaji kita pakai ora muni pokoknya. Sing biasa. Ora wong ra ikhlas dakwah aku lah ya biasa. Muni ku wis kunane kuno, ora wong ra ikhlas iku wis kunane kok arek nerusno to barang karep. Nah, terus engko istighfar, kafarah sedekah ya. Nak sedekah 5% cukup apa 2% setengah? Cara nggo ngilangi dosa ra ikhlas. Kang Sal, wah kalau menurut aku wae. Pira-pira ya? Iku per hasil apa per setahun? Per hasil. Kok do drekil ya ketok. Kaparo ora usah ni iso le. Ora zakat to. Potongan kok tekan. Ora. Pepe ada cara tak Ira mas pantas deh. Nak misalnya kafaroh hafid, abe mubalek agak enti. Agak mubalek, hafid lebih lugu loh. Mubalek ku ono kaspone barang. Rakas popile, rong jam ngomong ayat tembok loro. Useng liane ngomong apa ayo. Lo kok guyu pelaku deh. Potongan. Iku bintangani kemenak ngono kuwi. Usul ana PPM potongan pajak ben ditangani kemenak ya. Kok terus. Apik ngono ya. Ora malah terus nyuap pas akhirnya kena KPK. Wedi kena tarian terus. Nyuap. Akhirnya pegawai pajak mubalek ditangkap KPK. Warwatrotnya. Idan la ardo wawa khidun mi umati. Inna riku apa lo. Pak awa. Mongko ngumpul na sopa wa bi anduma. Kemudian ngumpul na sopa wa kain siro ila amika maring paman. Dan ini hebat Imam Suyuti. Tetap pakai bi'an. Bi'an itu taswir. Taswir itu menggam. Dimana-mana taswirul masalah tidak mewakili semua masalah. Ini acara kitab Yana Tutolibin. Musawwaron dalika bimasali kata. Bimisali kata. Kenapa bimisali? Kata. Bahwa itu gambarannya bisa seperti ini. Tapi tentu tidak mengikat. Misalnya begini. Nabi yatim kemudian dirawat oleh pamannya. Yaitu Abi.
Sebetulnya yang rawat Nabi itu banyak. Ada Halimah Sa'diyah, ada keluarga besar Sayyid Abdullah, ada tradisi Quraisy yang sahok, apa tradisi Quraisy yang sahok, tradisi paman-paman. Ya itu kan sebenarnya banyak, makanya itu Abu Thalib sendiri ya tidak satu-satunya orang yang peduli sampai Kanjeng. Belum gitu, sampai saya ini angen-angen. Ketika Nabi Cik Rodi masih dalam penyusuan, itu kan kenangannya Halimah Sa'diyah. Irungok noy, saman jarang waktu kita beli. Apa apa rata urar. Halimah Sa'diyah niku rapati di dua. Sangking rane di dua. Ibu abek bojo niku. Ayo boleh bayi susuan anak Wong Sugiono tambah nih. Anak Wong. Ono kalimat anak. Di sini ibu jadi adat neng Quraisy. Nanti cah cilik ibu di. Kalau hasil terus marat. Terus gawa cara Jawa, cara kono unta niku unta tuwa. Unta kurun. Dadi gambarane iku pancen ya nyun sewu ra ikhlas. Bayangane yo nyusui. Nyusui sing anake wong sugih. Walhasil sing anake wong sugih sing montok-montok iku sing wis sehat-sehat iku wis entek. Wis digawa kampunge. Dadi dekne nampa Nabi itu karena wis ra ono liyane. Padahal ngerti keluargane Nabi pasti kurang. Tapi jari kenangannya Halimah, tapi saya ketika melihat hadas Sofi, itu hatiku senang. Senang ya, terus ada mujizat, Nabi delok Halimah ya senang. Hasil terus diketak. Tapi langsung ada keajiban saat itu juga. Kontane jadi kuat, susu-susu newadisi di kampung tambah. Berarti kan, iwa uwa, Allah ngungsa'na Nabi itu min awalil amri, kan gak harus langsung ke Abi Thalib. Ada sekian pihak yang begitu baik, Pak Kanjeng. Ya tentu yang utamanya tentu Abdul Muthalib, Abu Thalib, Halimah, jadi ya macam-macam. Terus dulur-dulur ya mas, dulur sepenyusuan. Itu kan Nabi kecil kan kuat. Itu wes koyok jadi kesepakatan orang pantas kue angon, orang kue ganteng resik. Zaman itu banyak penculikan nak kue angon, malah kau nanti culik orang kue ganteng. Nah singir-ngir ini kan gak pati payu. Iku ya terus kepenak karena tertata kabeh. Kira Nabi karena munsif, munsif wong sing sadar. Matur ya Umi, undang Halimah Umi, ya Umi ini ndak fair. Saudara-saudara saya kepanasan, saya enak-enakan di rumah. Terus akhirnya memaksakan melok. Tapi barokah memaksakan ini kemudian Halimah itu wedi nak diculik karena ganteng tadi. Tapi berkahnya itu malah ono kejadian pas di bedel malaikat mau di situ Halimah dulur-dulure ya roh Halimah mergo barokah mau kuatir. Nak khawatir kan diawasi sehingga kejadian ini saksinya banyak. Dulu reyanya saya ini terus akhirnya ibu ya. Ayah mulai aku faawa, aku rausah mbok khasr. Kali itu hanya tentang Abdul Muthalib tentang Abu Thalib. Tapi Allah mendesain nabinya itu banyak sing awan, apa banyak sing awan. Dan mulai bi'an apa? Bi'an itu hamzah taswir. Mulane kowe nak rezeki bareng kowe ning pondok dhisik bareng rezeki ha mesti kan santai-santai bareng rezeki di pamantung suka. Tapi nyatane rezekine kok adol agung kan yo ora ero. Ana sing adol umroh. Lho kowe tau bayang nak adol umroh gak tau to nek. Bayang umroh mewah. Kelasnya ternyata ra sekedar umroh, Mas. Maklaran misalnya, kan top. Lho yo pertama samure. Gak ngrezekine ini, kebodohan terus yo. Lah iya, jodone ape umroh. Lu kan min khaisulayah tasib kan di luar dugaan kan. Kok iso? Ya kok ngene ini kan gak tahu nyongkong ngaji jalalan. Nyongkone dhisik primbon, kasiat-kasiat mujar. Mujar robat. Iki kasiat iki kan. Jupule ditedir pangeran. Go jalalan. Wah aneh kan wis pangeran ka wis mulane. Nah cara bapak nang ijaya apa apa umaya mudabiru dabir ya muyasiru yasiru dunya iku wis pangeran kabeh ora usah mbok pikir. Mung kula sing kiai ora tau mikir kok kowe mikir. Kula jereng pas awal-awal kiai diprovokasi jang kiai. Gusnu kedae ngeten tangan-tangan biasa ikhlas kok dijak latihan ngono kan bingung. Terus kowe tak wareh, kowe ora ikhlas aja aja. Kowe ora ikhlas aja aja. Sing waras ben tetep waras. Guyu dari kasiap dari ikhlas ya sekolah itu udah dol-dolan cek dol retail cek apa grosir tak karep kamu mau dol kan di Malaysia cek di Brunei apa
Batam. Ya, yes, Batam. Batam, ya, yes. Oleh mudrengki nganti rasa dia. Oh, bocok. Ora apik drengki. Oh. Pian to baka, kamene to ngumpul sapa Kang Isra ila ami kamare paman sira rupane api. Misale tapi karena tadi. Bapak jadalan metu isopo apa Kang Isra Muhammad dolan ing wong sing raro. Ora roh amat sing perkara antakang te sira iku ali ngatasen ma ala ana ing dalem saiki nasarati sang isari. Karena syaratnya nabi kudu raro, maksudnya raro itu tentu nabi memilih syariat model gini itu ndak tahu, barokahnya ndak tahu itu orisinil, barokahnya ndak tahu itu karena sifat ndak tahu bagi nabi itu kelebihan apa? Makanya nabi itu disifati apa? Ma kunta tadri mal kitabu walal iman. Muhammad kuwi yo ora roh, iman iku apa, kitab iku apa ora roh. Justru ora roh iku orisinil, justru ora roh iku. Lah nak roh kan ngerti ya? Batam kok ambek Tuban, yo Batam. Iku gak waras satu lambia. Bangsa roh-roh ngene iku roh ge tak maksud. Bat undangan Batam ambek Tuban. Batam iku iku roh iku. Roh iku gak waras satu lambia. Roh ya kaya. Ya. Aja drikine men-men to. Misale kok Batam kok saingane Abu Dhabi. Abu Dhabi. Misalnya luar negeri kok Ethiopia kok ambek Brunei. Brunei. Pakno wote pinter ya. Ning Ethiopia untuk sampean lek piro ya cara. Sangone karek ya. Lu kan sugih Indonesia. Sing diamond. Ape-ape. Jadi kula baleni malih. Jadi dolan teng mriki itu bukan maknane sesat to. Engkau ini tidak tahu, tapi tidak tahu di bab seperti ini bagus, no? Karena baru kaya tidak tahu itu Nabi tidak memilih apa yang jadi ikhtiar beliau, tapi kabeh mulkon mutalakon minawwan mutalakon. Nanti ngendikane Sayyidah Aisyah niku, lauka nandikan Muhammad tuh memilih wahyu mana yang harus muncul, mana yang tidak. Tentu Muhammad milih wahyu-wahyu yang mengkritik beliau. Kan banyak wahyu yang kritik. Oh ya, Abbas wa tawalla tentang peristiwa Zainab. Tapi karena Nabi itu tulus, ketika Allah menegur beliau, paham ya? Abbas wa tawalla cara kasarannya kan Allah menegur. Aja baleni mat, masih yo santri puidul ngono piye kuwi. Santri tamu ini sing apik. Mulane sampean tak sambut sing apik mergo aku yeling Abbas. Lah ben peraturan, misale kowe ditamoni presiden, tamoni menteri, sono santri, Gus nyuwun ijazah, Gus. Kan yo mangkel. Womoni menteri presiden nyuwun jaza kersane kula wayo bojo kula gak ngamuk. Kere yo ijazah. Wayo nu kan mangkel pas iku nabi nyambut tamu. Akhirnya nabi abasa. Abasa yo cara normale tiyangan yo merengut ono. Itu kan yo repot. Terus masalah Zainab. Nabi guys cara logika sebagai basyariah yo ora siap nekai sinten. Karena kayak apa kata orang Arab. Mbak Allah malah digojlok. Nabi, Nabi kok wedi menu. Nabi ku syaratnya matak warai alladzina yubaliguna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illallah. Waras satu ambiya yang ngono ha. Waras ambiya kok wedi rati duwe apa iku. Sajane gak cerita. Sajane. Waras satu ambiya wedi rati duwe apa. Nah kayak aku di sini tenang guys, terus ngaji guys, gak penting. Tapi kan aksesnya langsung. Nah sing ramah kom yo jadi. Jadi Nabi sebagai basaria masih mikir, wah kayak apa kata orang. Mbak Pangeran mana orang sanggup, no, sing jenenge Rasul itu alladzina yubalighuna risalatillah wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahad. Jadi andai kan tidak ada ayat itu, Nabi perhitungannya itu pakai hukum sosial. Tapi sama Allah dilarang, disuruh pakai hukum agama. Itu bahwa nikah Zainab meskipun itu mantu, tangan mantu anak angkat. Yang haram itu kan mantu songko anak kandung. Wa halailu abnaikumul ladzina min aswa.
yang haram itu jual agama ini mau ngenteni uang tiket. Wah, ya, bisa ditakwil. Sing haram ku adol agama, iki ku mbayari rong jam hibur. Sembawa. Iso ya. Iso ditakwil. Ngenteni. Gak saiki lho Mas bahasa Indonesia teng masjid-masjid saya kan khotib misalnya sangoni 200 saya mesti digenti kan uang transportasi kan gak harus uang menjual ayat. Ape. Wong Indonesia ku ape. Lho tak bisa ape. Gak misalnya salam tempel Hafid we, uang transportasi. Gak misalnya ke Jamiah Quran Dion itu. Uang apa? Transportasi atau uang bensin? Nah bisa orang. Uang gue tuku es. Uang bensin ya? Panjen bahasane ngono. Mulane bapak anak cerita, bapak kula nak cerita. Badulah lho saking warok iki kan ngaji Mas Mbah. Wis sangoni wonge saking sopane. Mbah nggih damel bayar dokar. Ya cara saiki menawa sak juta mbek badulah dikene aku sire dokar kabeh. Niki jare tiange kene nyekaro. Wonge sing nyangoni oleh kecewa iku mergo nak tuh arang-arang lah, kau nih ngono orang arang. Bawa di bahasa nopo ya tetap baik. Di se uang isi akeh sing waras ini kuat. Yo kau ya akeh waktu awal. Karena ada gak maklum. Di se uang waras wah, kayak saya ki yo akeh. Susah apa sih khusnudon? Ya dadi dolan itu ana apa? Orang ngerti, tapi orang ngerti ning bab ngene iki bagus. Makun dat. Ya kok ngene lho Mas, kowe dipek mantune wong gelem. Orang ngerti nek adikne sugih. Kan luwe apik timbang ngerti nek adikne sugih karena enggak ada perhitungan. Jadi kadang enggak ngerti itu baik. Jadi ada banyak hal yang enggak ngerti itu baik. Rasuk bar ngerti, mule warisane agak cocok. Lah masalahnya mubalik aku ngerti ya Mas, nak Batam sampai Tuban prospek. Prospek dia, Batam sampai Tuban. Batam, nak Batam sampai Singapura. Nak Singapura sampai Abu Dhabi. Ya wes saiki gawe channel. Sing kira-kira diundang Abu Dhabi. Marem yo. Wah, marem. Wah, dudang Abu Dhabi orang kaya mulai. Wong Abu Dhabi nak gawe cancangan macan, dicancang ning Ferrari ya. Lha iku njaluk Ferrari ne ya. Engko cancangane genti patok. Saking sugih, Mas. Dadi iku olahragane, Mas, dolanan macan ambek Ferrari. Engko nek bosen yo gak yo terus dicancang ning rodane Ferrari. Lah nek nak pidato ning kono, dalil apa le 800.000 atau apa terus wonge sadar wis khut. Gawa. Packing gratis kok mesti dibiayai yo. Wah ning Bojonegoro ana Ferrari ya macam. Wong suka gak masalah. Yo di modif ulang lho. Ngomong mbek Pangeran Abu Dhabi ini di Indonesia gini langsung. Oh, Pak, langsung dipesena spek sing. Di langsung dipesena spek sing. Wah. Asute. Ya wong untung khas itu diharamno. Wong diharamno cek ngene apa meneh sih. Ya ya ora apik. Ya tak baleni ya. Ada tidak tahu yang itu lebih baik. Misalnya kita nikahi seseorang gak ngerti nek kuning, gak ngerti nek iku sugih. Kan baiknya hanya ikhlas. Cara tak saiki bucin buta apa cinta. Nah, kowe pidato ora ngerti entuk ta ora. Cocok ya, sakjane cocok ya. Tapi kok ngerti yo. Nek Bojonegoro misalnya undangan bareng ya, tanggalnya bareng. Bojonegoro ambek Batam. Batam. Malah iku ya penasihate manajere wis ngerti. Jangan yang ini. Kelasnya wis ngatur. Kan ono Mas sing wis ra metuki dhewe manggo manajer.
tapi dipandu padha wae gayane ora methuki tapi ya gayane ora methuki tapi cuma kayak mas wong gerengki ning donya jangan lu kering ini iya gayane mau nak disalah no. Oh itu manajer gak saya asli ini foto fahadah mongko nunjukna sapa wa fahadah mongko nunjukna sapa wa ka ing sira ilaaha ila syariah wa dadalan mutu sapa taala ka ing sira ailan ing wong sing radi fakiran tegese misale fakir fa afna mongko nyugena sapa wa fa afnaka mongko nyugena sapa wa ka ing sira bima kelan perkara kena ka kang maringi cukup sapa wa ka ing sira bi kelan ma minal ghanimati misale ghanimah wa hidayah lan ekonomi. Lah ini problem tafsir ya permintaan sing ngono Mas. Ketika cerita dulu itu di antara rezeki yang mencolok itu kan ghanimah. Seorang cerita dulu di antara rezeki yang mencolok itu kan ghanimah. Nah, tapi kan kita tahu sebetulnya awal Nabi ke Medina itu menjadi cukup karena pembiayaan orang-orang Ansor. Orang tahu semua awal Nabi di Medina itu belum dapat ghanimah, yang ada adalah pembiayaan orang Ansor. Dan itu juga yang ada di Quran walladzina tabawa udzar walina. Makanya saya berkali-kali tak maknani misale karena ghanimah juga hanya bagian dari misal. Ya. Mulane padha rezeki kondi misale kotani, ko dagangan sapi. Ya, terus jebule ana sing ngerti dagangan ayat iku kan urusan misal. Kaya sawi-sawi nglakoni ora misale, Mas. Kok iki luwih prospek. Aku tani ra suge-suge bareng kok dindi kok. Kok suge kok hasut temaren ini, hasut itu dosa. Cara wis biasa ngono petani saras-saras ngono. Gak subut ya? Eh? Jaga iman. Maksudnya piye jaga iman? Iya, wis pangeran wis masyaallah. Weleng-eleng ya, kena hasud be wong seleng-eleng du rahmati. Lesa ora ono palgina suke iku angkasrotil ardi utawa angkasrotil arad saking akihe apa sedo angkasrotil arad. Walakinal gina tapi nek suke tenane guna nafsi iku suke nafsune suke jiwane. Atine ati gede ora kepenginan. Famal yatima napun ing yatim fala tagar mongko aja meksa sira. Misale di akhir mani kelan jupuk sunyane yatim au ridi dalika taliane afdul mal. Wa masailan napun ing senjaluk fala tanhar mongko aja nyentak sira. Tasjur tegese aja nyentak sira hu ing fakir. Tasjur tegese aja nyentak sira hu ing fakir. Li fakrihi krana fakire fakir. Dene kowe nyentak mergo dekne nglakoni mungkar utawa nglakoni barang sing bahaya. Dan akan bahaya kalau kita misalnya ana cah yatim ora oleh nyentak ngapa kejebur kali kok kowe jajal le cung ya ora ya kudu dong maksudnya kabeh ya buta kontak to yo yo tugale ngene contoh paling nyata cung nak mliwat aja plengaan ape nyebran juga plengaan kepengen golek Israel ya mesti aturan cung nak mlaku aja terus saking nurute liwat ratan gede ora bleh. Ya kan kabeh kan butuh. Maste aja nyentak atas nama dia oke. Tapi kalau atas nama dia mau melakukan hal yang bahaya ya kudu dijajing. Ngono kok ora. Dan balek iki iso kul fadilah. Ya tapi ya dielingno menungso. Nah ora ya masyaallah. Duluruk wah. Mas drengkine. Nah ora piye? Mosok sampe ngono. Masa ya mi masih durung nek ora dieling. Durung apa? Durung sesat sing wis nemen ya. Eh? Sinau mek kulaan gampang dia. Gampang kulaan. Gampang kulaan ya. Wah, berarti ganjaranku akeh lah. Gampang kulaan ya. Iya iya. Gak bawa bos tak pas. Oh, mereka butuh modifikasi ya. Pinter mas, dia ini tetap ngemas ya mas. Jadi cara mobil mas, sing pokok kok aku aksesoris ya dia ini terus biar uang lu. Ya, diolah. Branding ya. Oh, nak mulai.
Wa amma bi nikmati rabbika anapun kelan nikmat yang pengira nikmate pengiran sira alika ngantos sira binubati kelan kenabian wa huriya fa hadis mongko nyeritakno sira. Akhir itu kesen nyeritakno. Lah niki kula setuju, kalau Anda punya nikmat itu ceritakan ke orang lain. Misalnya contoh paling mudah gini, misalnya saya kiai ini contoh saya saja. Saya kiai punya mobil, terus cerita ke kaji-kaji, saya punya mobil. Itu kan ngenakno kaji-kaji sing mungkin bojone medhit utawa karena paling enggak gak kepikiran nyileh. Itu satu. Kowe di duit cerita, paling enggak kancamu ora kepikiran ngutangi, nyilai, bantu. Tapi ning Jawa itu masih ada adat yang dalam banyak hal di bab ini ya, kurang pas. Cerita ora dipopo iku bangga, dianggap tawadhu. Menurut saya itu enggak pas karena di bab-bab seperti ini kita harus anut pangeran wa amma bi nikmati rabbika. Ya kan enak misalnya, kalau kan sering cerita, aku kiai tenan, sinau akeh, saya belajar dulu. Supaya jadi aturan, nak wong mulang iku, sinau. Orang kok, kalau mboten saged nopo-nopo, ada siapa kok mulang? Menira siapa mulang, bareng orang-orang percaya ngamuk. Lucu kan, ini kalau mboten saged nopo-nopo, parado kabeh kan? Ini menira siapa-apa, ya rasa mulang, ada orang-orang hormat, ya rasa tersinggung. Aneh. Jadi jelas aturan mainnya? Jelas. Jadi dengan kita cerita nikmat itu kan wong yo misalnya kayak munip itu, kalau sering umroh kan aku jadi guru ini kan senang. Alhamdulillah kepayon dagangannya kan seneng. Loh, kula ati gede loh buatan jenis hasut. Misalnya ono santri gini sing cerita, Gus alhamdulillah kula barwaya, alhamdulillah kan. Soal kok cerita wala Gus raiku bejo. Ya ben kan, ya coba ya. Itu, loh bapak ditakut Gus Hafid, bapak ini nak jajan. Nah, melaku-melaku, bapak keluar kan uangnya lucu. Ketemu mak-mak. Iya, badai temu di, itu ngetek ada duit itu. Duit kok. Iya mas, ngetek ada duit. Bingung kabeh, ada duit gue kakean. Bapak terus, tapi lo mau bapak sering ngekei tonggo-tonggo. Terus ngkulau tirun. Karena dengan ngomong-ngono, ngendikan ngono. Masih dikei gak sungkan. Karena ngerosok ya ini duit, oke. Aku lo nak ngekei tonggo, duit lepek, rakanggu. Mas kira rakanggu, tak kena kan rakanggu. Aku. Tapi itu kan bikin nyaman bagi yang dikei. Kayak kula kan sering ngomong. Wis ha, wis kulaan-kulaan pepen. Cara toha kulaan kan yo seneng. Didol ning mbaton iki kan wis. Wah, jare Gus Wak ra popo. Kan kepenak kan. Lah tapi misale kula jawab, Gus kula ngedol elmune jinan putih ikhlas boten. Mbok yo. Wah, sop, kan ra enak kabeh. Lah soal ngadole kenemenen yo keben to. Nak ra ngono ra sugih-sugih kan yo keben. Lah masa kaya kula grosir kalah sugih mbek retail kan yo ora ngarah. Ya kan yo ora ngarah, ra ono kamu sing kan tetep malaikat Mikail kan yo di aturan, sak sugih-sugih retail iso sugih. Masa oleh retail kan tok Singapura tok Abu Dhabi ya tetep sugih sing tengok-tengok. Kelas aksesnya langsung. Tapi tetep diomongno ben kepenak kabeh. Wis ah dol-dolan aku ikhlas. Susah ya apa sih ngomong nikmat. Mulan kula seneng misale jenengan alhamdulillah aku sekere pun suwi. Berarti gajaran kula pun kuat. Kan penak kan. Ya cocok ya. Saya ke matur. Gus alhamdulillah aku sekere pun 10 tahun. Di sio-sio bojo pun 10 tahun. Puas gajaran kula pun kuat niku. Kan kepenak kula. Alhamdulillah alladzi ja'ala fi ummati man sing hakada kan. Matur nuwun Gusti wonten tiyang kire kok pedene ngene. Ana wong sare swanaku Gus kula goblok mboten nate ngaji Gus mati urip manut jenengan wong kula wong goblok buagane pol muni goblok goblok kan yo kula terus kepenak kan ora malah kula mboten saged napa-napa kula teng donya ora ana gunane wong pangeran wis maklumatno nek kabeh digawe ana paling gak kanggo isen-isen donya kan pangeran gawe kowe kok nyapu mbek gendong anak yo. Ya sih ku gunane. Abe apa tarange apa ditinjok. Gak kabinan ya, Mbak. Penak di fotone iku tak tuku ya. Sapa sih di fotone tak tuku. Kadakno mun kadakno bojo men nak di foto iku tak kei dhuwit. Wis sah njok pira. Gua anak-anak blecet nyapu. Tak pasang ning pintu gerbang tol.
tak tulis gini mas, lelaki sejati, penyabar istri ya. Oh, iku njeneng wong akeh nih. Iku aku ambek ibadah umroh, iku Mbok Abdul iki. Lah umroh wis mergawe, Mas. Umroh sing gak tertandingi kan sing ijek wajib. Nek sing wis mergawe opo ganjarane? Ganjarane sithik lah, Mas. Lah kok itu Mas sawer jembatan, Mas. Di gua bar sing apik yo. Ana-ana sing duwe, nek ana sing duwe kae ya. Sing asli kok aja 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 ya ora ya aja terus gawe saiki aja. Natural. Ya sing natural. Apik menopo Mas. Terus tak kei pelaturan Mas, yang ngaji jalan harus lihat ini. Ora wayusan Mas, wajibu. Terus setiap sing delok guyu. Wah iku wah. Iku ibadah idkholus sur. Nah iya ya Ki Mansur di panitian. Aku 1 juta, Ki Mansur 1 juta. Kowe piro? 1 juta. Oh, apa? Kowe piro? Kabeh piro? Ngemasang. Kowe papat yo ya. Opo aku? Apik ngono yo. Oh, ali surga. Kuat suami kamu. Merawi mas, langsung orang sini misi nih sorry, suami hamba saya. Iku, misalnya kayak papan komentar loh. Apa mas? Ya mesti, misalnya kayak Mansur tulis si papan. Kolam ya kolam, mesti orang sini apa? Suami hamba. Menawa sing biasa ra kalah mbek bojone amit amit. Aduh ya pokoke wa amma binikmati robbika. Nggih ngepenakno wong aku. Nak cara bapak mon. Wong nak crito nikmate ngepenakno wong. Wong. Ya kaya misale ning desa dhisik lho Mas. Aku menangi kok nak bapak, wae kiai-kiai kuno nak dolan teng desa teng ngene kancane napa wali santri. Alhamdulillah iki jenengan mriki kula bar panen napa. Kan seneng sing dolan ya seneng sing ya Mas ya kaya Mansur dhisik kan. Alhamdulillah iki jenengan mriki kula bar. Kaya penak kabeh. Tapi nak terus gremang gremeng. Walah iki temur iki usum wabah. Sumpek kan, mboten pas sumpek kabeh. Ya tapi adat kita itu nganggep ngene iku jek sombong mlepok padahal itu bagus sebetulnya. Maksudnya dari sedikit harus dirubah. Masalah iku lho to. Mulane kula kowe gak apa-apa hadir. Alhamdulillah Gus wis kepayon apa? Ngati tok putih Batam, sisi teng abu dabi. Kok jaluk HP Ferrari sing go nyancang. Wah, wong dolanane mlayu mek Tiger. Warna-warna wis mandek terus dicancang ning ban Ferrari. Ora patok. Wes mlebu. Lawange dibuka, Mas. Lah kok nek udan mlebu panasen. Ya mlebu dhewe mesti. Ferrari lho iku. Ya macan iku. Untung Mas wong kono gak kalbon, Mas. Sore ku kalbur malah ngenes. Sing delok ya maksudnya. Wa amma bi nikmati rabbika anapun kelan nikmat ing pangeran sira ale kang ngatur sira binu wajib lan nabian wa ghairi fahatis mongko nyeritakno sira. Akhir tegese nyeritakno sira. Terus wa khudi fa lan ten buang apa dhamiruhu dhamir Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil afal ing dalam sebagiannya beberapa kali. Maksudnya ngaten nggih kula waca mulai awalnya. Kan tadi mawaddaka napa? Mawaddaka. Harusnya kan wama kolaka napa? Ya kan? Ma waddaka Allah ndak meninggalkan kamu. Normalnya kan wama kolaka napa? Terus-terusane sebut ini. Wala khairul laka min wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha tasyan tadmir. Alam yajidka yatiman fa'awa. Mestinya kan apa? Fa'awa ka napa? Terus bawa jataka dolan bada ai hadaka. Jadi maksudnya itu. Engko nang mbok manani wa khudifa dhamiruhu sallallahu alaihi wasallam fi badil afal. Engko nang mbok anggap dhamire Kanjeng Nabi dibuak ning ndi? Ora ngono mesti dhamir sing balik ning Kanjeng Nabi. Dalam hal ini dhamir khitab, dalam hal ini dhamir apa? Dhamir khitab niku di dibuak. Jadi mestine fa'awa kan apa? Fahadaka kan apa? Berarti kan sing fa'agna nggih, fa'agnaka. Eh, nerangno ngene iki angel.
wa hudifalan den buang apa dhamiru dhamir sing terkait kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ibadil af'al ning sekane pira-pira fi'il di ayatan qur'an yo qul fawasili maring pira-pira akhir surah.